Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kajian kitab Fathul Ilah di mana alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas Tema tentang keutamaan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Bada dunya ghoriban, wa sayaudu ghoriban kama bada. Fatuba lil ghuraba illadzina yuhyunama nasu min ummati." Agama ini muncul dalam keadaan terasing. Dan akan kembali terasing sebagaimana dulu muncul, maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing, yang mereka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnahku yang telah mati, yang telah tidak diajak diamalkan oleh manusia. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu fid-din wa yulhimhu rusdahu." Siapa saja yang Allah menginginkan kebaikan padanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pemahaman terhadap ilmu agama dan Allah Subhanahu wa taala akan ilhamkan dia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil manfaat atau menjelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah taala akan bukakan jalan untuknya untuk mau menuntut ilmu, untuk mau memahami ilmu agama untuk mau mengaji. Dan Alhamdulillah pada kesempatan ini secara istiqomah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala Bisa menyempatkan waktu kita meskipun dalam keadaan sibuk kita bisa menuntut ilmu. Kita bisa mengaji dengan berbagai cara. Apapun keadaannya kita tetap bisa mengaji apakah melalui Al-Ihya Official ini ataupun melalui Uh, secara langsung di majlis al iha tercinta. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man fi dinillah, hammahu, min Siapa saja yang memperdalam ilmu agama Allah, siapa saja yang mau mengaji, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan segala kebingungannya. Allah Subhanahu wa taala akan beri dia rizki, limpahkan rizki yang tidak disangka-sangka. Maka penting sekali kita menyempatkan diri untuk menuntut ilmu. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Mujtahid penyusun pendiri mazhab Asy-Syafi'i Beliau pernah berkata bahwasanya kalau seandainya dalam tiga hari saya tidak menuntut ilmu, saya tidak mendengar nasihat ulama, saya khawatir. Saya khawatir hati saya menjadi keras bagaikan batu. Segitu teh imam besar, ulama besar. Merasa khawatir hatinya menjadi keras akibat tidak menuntut ilmu, tidak mengaji, akibat tidak mendengar nasihat ulama. Sekarang tanya sama diri kita, bagaimana kita Keseharian kita dalam menuntut ilmu, apakah kita menyempatkan diri kita menyisihkan waktu kita untuk mengaji? Silahkan tanya sama diri kita sendiri, dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan ini, meskipun hanya sebentar. Tapi mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka untuk menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama menyiram batin kita untuk bisa memahami ilmu agama, untuk bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengaji. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis lain Nabi Alaihi Wasallam bersabda, "Huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi raka'ah wa ibadati wa iadati alfi marid wa huduri alfi janazah." Hadir majlis ilmu, subhanallah. Itu lebih utama daripada salat seribu rakaat hadir majlis ilmu sebuah majlis ilmu kita ngaji di majlis taklim ngaji melalui media ini al ihya official itu lebih utama daripada sholat seribu rakaat subhanallah dan lebih utama daripada menjenguk seribu orang sakit lebih utama dari menghadiri seribu jenazah ini adalah keutamaan meskipun apa derajat hadisnya doib tapi itu merupakan bagian dari fadhail amal dan itu di dalam ilmu fikih boleh ya. amal ya, kita mengamalkannya. Wabil hadis dalam hadis, asyaddun nasi hasratan yaumil qiyamah rajulun talabul ilmi falam yatlub. Orang yang paling menyesal nanti di hari kiamat adalah orang yang dia memungkinkan untuk menuntut ilmu, memungkinkan untuk ngaji, tapi dia nggak mau nyari, nggak mau ngaji, nggak mau mencari ilmu. Itu orang yang paling nyesel nanti di hari kiamat. Orang yang misalkan dekat rumahnya dengan majlis taklim, dekat rumahnya dengan rumah ustadz, guru, ya, guru agama. Kemudian dia tidak mau hadir semajelis taklimnya, tidak mau ikut pengajiannya. Itu nanti di hari kiamat adalah orang yang paling menyesal. Nauzubillah na Atau misalkan dalam keadaan seperti ini dia punya kuota punya unlimited kuota bisa dia membuka channel al ihya official punya kesempatan tapi dia nggak mau tuh menyempatkan waktu untuk ngaji menuntut ilmu meskipun hanya misalkan 15 menit dalam sehari nggak mau nanti dia di hari kiamat adalah orang yang paling menyesal nah uzublah billah dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Ma'ubidallah bishayin abdallah min fikhin fid din. Tidaklah diibadahi Allah Taala dengan sesuatu yang lebih utama daripada mengaji. Memperdalam ilmu agama. Wala faqihun wahidun ala min alfi abidin. Sungguh, satu orang yang paham ilmu, satu orang yang faqih, satu orang yang beralim, yang mengerti ilmu, itu lebih ditakuti oleh setan daripada seribu tukang ibadah. Walikulisayin imad dan setiap sesuatu itu memiliki tiang wa imadu din al fiqh dan tiangnya agama ini adalah al fiqh ilmu fikih atau dalam pemahaman lain ada pemahaman pendalaman ilmu agama wa man maut disebutkan juga siapa saja yang datang kepada kematian sudah datang ajalnya wa huwa bihil islam di mana ia sedang menuntut ilmu sedang ngaji di masjid taklim untuk menghidupkan islam Wabainahu anbiya darajat wahidah fil Maka antara dirinya dengan para nabi itu hanya satu berjarak satu derajat di surga. Artinya orang yang beriman dan menuntut ilmu itu derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai hanya berjarak satu derajat dengan para nabi. Subhanallah. Uruyanu sallallahu alaihi wasallam annahu qala diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya beliau bersabda, tu Saya mengunjungi neraka di malam Isra Mi'raj. ahli al -fukara. Lalu saya mel, kata Nabi, saya melihat mayoritas penghuninya di neraka adalah orang-orang fakir. orang-orang ya, fakir. Ternyata di neraka orang-orang fakir. Kebanyakan penghuni adalah orang-orang fakir. Para sahabat bertanya penasaran, masa sih orang fakir penghuni paling banyak menghuni neraka? Kalau Ya Rasulullah, min al -mal. Ya Rasulullah. Ya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka fakir dari harta? Enggak punya harta, miskin dari harta, ya Rasulullah?" Qala, "La, bal min al-'ilm." Ya, Rasulullah menjawab, "Tidak. Bukan. Tetapi fakir dari harta. Ya, fakir dari ilmu. Ya, fakir dari ilmu, miskin ilmu." Ya, selama di dunia tidak mau ngaji, maka itu menyebabkan dia menjadi fakir, menjadi penghuni neraka. Nauzubillah Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Innal malaikata bima yasna." Sesungguhnya para malaikat sungguh meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu, untuk orang yang mengaji karena ridho terhadap apa yang dia lakukan. Karena ridho rela dia telah menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan ilman, yassarallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa saja yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju ke, menuju ke surga. Sehingga ketika kita melangkahkan kaki kita untuk menuju ke madis ilmu, ke majlis taklim, ke madis pengajian, itu sama saja langkah kita menuju langkah ke surga. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Mumpung kita masih hidup, ayo kita sama-sama menghadiri majlis-majlis ilmu. Kita sama-sama menghadiri majlis-majlis ta'lim. Untuk supaya kita sama-sama mendekati surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Nabi SAW bersabda, Inna qalilal ilmi yanfa'u ma'al ilm, Inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi. Sesungguhnya sedikit amal, itu akan bermanfaat jika disertai dengan ilmu. Wa inna kasirul amal la yanfa'u jahli. Sesungguhnya banyak amal tidak akan manfaat jika disertai dengan kejahilan tanpa ilmu. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.